Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Baru. Dan hari ini saya gembira kerana pukul 2 tadi 100 Hari Malaysia Baru telah pun mempunyai suara dari Sabah. Tadi dengan YB Darrell. Sekarang masih segar. Baru saja masuk ke dalam studio, saya boleh nampak beliau akan duduk di sebelah saya. Dan itu sedang ditolong oleh rakan-rakan saya yang berada di studio. Cuma saya nak berikan pengenalannya dahulu. Isu Sabah dan isu Sarawak ini berkait rapat dengan sejarah negara 1963. Perjanjian Malaysia ataupun Malaysia Agreement itu di Batu, di Keningau pun ada terpahat sumpah dan sebagainya. Itu saya akan biarkan YB yang menceritakannya tentang itu sebentar lagi. Tetapi untuk kali pertama juga DAP berada dalam pimpinan kerajaan di Putrajaya dan kini juga di banyak kerajaan di negeri. Itu juga akan memberikan satu sisi baru untuk kita bincangkan. Namun hakikat yang paling-paling utama untuk Malaysia baru, kita harus mengambil peluang ini untuk menghapuskan sama sekali jurang yang terdapat di antara Malaysia yang berada di Semenanjung dengan Malaysia yang berada di Borneo seperti Sabah dan Sarawak. Oleh itu, saya amat-amat mengalukan suara yang lebih ramai dan lebih banyak daripada Sabah dan juga Sarawak untuk membincangkan perkara ini. Hari ini, riuh di seluruh media dan juga di kalangan rakyat, sama ada BN Negeri Sarawak yang diketuai oleh parti-parti komponen mereka akan bergerak ke arah Pakatan Harapan atau tidak. Tapi itu tidak dapat kami bawa lagi ke 100 Hari Malaysia Baru. Yang saya boleh bawa, saya alu-alukan kedatangan Yang Berhormat Stephen Wong. Beliau orang hebat, menteri untuk Sabah, pengerusi DAP untuk Negeri Sabah. Terima kasih YB kerana datang pada hari ini. Tahniah pertama sekali di atas keputusan PRU14. Terima kasih. Tetapi adakah YB menjangkakan untuk berada di dalam kerajaan melihat DAP berada di Putrajaya? Pandangan YB. Ya, saya fikir ini satu sejarah lah. Kita pun sebelum dapat ini pemenangan satu pilihan raya ini, kita pun belum lagi sebelum ini kita belum tentu kita fikir bolehkah kita mendapat kemenangan ini. Jadi sekarang kita satu what we call our impian lah, yang didapat. I think that is so. Terima kasih lah kepada secara semua rakyat di Malaysia memberi kita begitu sokongan begitu hebat. Yeah. Jadi bahawa kita boleh menang seluruh ini Putrajaya dan juga di Sabah juga. Yeah. Kita ini warisan pakatan kita punya kerajaan. No? Jadi kita harap juga ini satu what we call harapan. Okay. Yang rakyat yang memberi kepada kita. Kita akan berusaha dengan secara baik di bahawa kita mungkin semestilah yang berubah sesuai apa yang tidak baik yang untuk kebajikan dan semua rakyat yang kita sedia darah. Ya. Okey. YB Lin Kit Siam pun pernah duduk di kerusi itu. Tapi saya nak tarik keluar perjuangan DAP ini lama. Tetapi DAP antara parti yang unik yang mempunyai kehadiran yang penting di Sabah dan juga Sarawak berbanding banyak parti lain. Macam UMNO, mereka hanya ada di Sabah tapi tidak di Sarawak. Dan kita lihat apabila berlaku keputusan PRU14, UMNO itu ditinggalkan oleh parti-parti komponen yang dulunya bersama dengan Barisan Nasional dan UMNO. Tapi DAP unik kerana DAP sekarang kuat begitu hebat sekali. Kita nampak pola pengundian yang menang di Semenanjung, tapi begitu juga di Sabah. Jadi bagaimana kekuatan DAP boleh digembleng, you know, it can reach to that stage sedangkan ternampak kesannya tidak berjaya pada UMNO dan Barisan Nasional kali ini sehingga mereka tewas di Sabah. Saya fikir ini satu perjuangan DAP ini selama 52 tahun sudah. Kita memakai mengambil kita punya prinsip no, sebagai parti dengan disiplin, dengan memperjuangkan rakyat untuk ini satu tahap yang adil,
menjaga, menjuangkan ini, memperjuangkan ini rakyat, kepacikan, keadilan, sebagai ini. Kita walaupun dalam masa begitu ada susah ke dalam ini, dalam pembangkang yang dihancurkan oleh ini pada masa ini Barisan Nasional seperti ini. Tapi kita pun memberikan kita prinsip. Okay. Walaupun dalam keadaan begitu sukar, kita pun bersama-sama rakyat. Okay. Jadi pada sama ini, kita di Sabah ini, DAP lah. Yeah. Pun sudah begitu ramah juga. 40 tahun di Sabah. Yeah. Ha? Bersama-sama kita belum pernah jadi kerajaan. Kita pun beberapa kali kita baru menang, tidak banyak kerusi. Tapi kita bersama-sama rakyat. Beat our fair and favor lah. Okay. Ha? Just berteruskan, work for the people, fight for the people, voice for the people. Okay. That is, I think, the people also recognize, you know, that DAP is for the people. Wabi, how important is that for the East Coast of Sabah? Betapa pentingnya itu kepada tempat terutama di pantai timur Sabah berbanding pantai barat? Kerana sandakan itu pun di pantai timur Sabah dilihat lebih bernasib baik berbanding dengan kawasan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, ataupun kalau kita pergi jauh lagi ke hujung di Kalabakan misalnya. Why is it so important dalam harapan baru ini? Kenapa ia begitu penting untuk perubahan ini, untuk melihat keadaan itu? Kerana mungkin yang di Semenanjung masih lagi melihat di antara Malaya atau Semenanjung Malaysia itu dengan Sabah. Tapi di Sabah itu pun yang melihat jurang dengan Semenanjung, malah di Sabah itu sendiri ada jurang yang dalam di antara Kota Kinabalu dengan Sandakan, dengan Tawau, dengan Kalabakan dan sebagainya. Oh, saya fikir ini satu politik yang what you call the scenario di tempat East and West lah. Di kita punya Sandakan East Coast. Dan di Kota Kinabalu West Coast, because the denomination yang what you call the party or the ratio itu yang tidak serata. Okay. Seperti kita yang di East Coast sana, sebab kita punya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Safiada yang berada di Sembona, and then he having more what you call more influence, you see, much more influence in the East Coast. That's why in the East Coast yang kita yang lebih kuat lah, lebih kuat. Tapi in the West Coast because of yang di tempatnya ada ramai kita punya rakan-rakan ini dari KTM, KTM ini area, and you can see lah, KTM ini area yang semua yang multi corner fight. And then beberapa itu yang claim to be the representing punya KDM punya party yang having the some of them having some influence on the certain area. That's why the support and that, you see, is not as rapat as in the East Coast. You know? In the East Coast, kita selepas kita bergabung bersama-sama Warisan dan PH, we are in one voice, you know. Yeah, Bumi Putera. Semua ini Suruka, Bajau, bersama-sama dengan, and then the water in bandar, you know, all these Chinese, all these things. We working as one voice, you know, one direction. Jadi ini senang. Tapi in the West Coast, yeah, sebab there are multi-corner party, multi-party, they are fighting for all the seat, you see. Then, you know, yeah, it will be splitting and all this area. And of course, there are certain area also because of in the area they are putting a lot of propaganda that they are using racial or fattening being a propaganda strategy menakut water bilang seperti ini in the Petalaman hasilnya macam ini bilang garu warisan jadi kerajaan akan di ada jadi satu lebih lagi PTI yang ada lebih lagi ada jadi suruh satu empire suruh something like this. So the influence, but our side is different because our KDM is not as many as compared to the West Coast. I think that is a major why the East and the West there is some differences, you know. Okay, maybe kita pergi rehat pertama. We go to first break, but once we are back, bila kembali nanti, maybe sekarang Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat,
apapun politiknya hari itu, kini semua orang patut dimasukkan untuk mendapat faedah daripada kerajaan. Dan itu termasuk kerusi-kerusi yang pembangkang menang dan sebagainya. Jadi kami di sebelah Semenanjung sentiasa melihat dan malah iri hati sedikitlah hebat kesepaduan sosial ataupun perpaduan yang ada di Sabah dan Sarawak. Banyak kaum, berbeza agama, tapi kalau macam bulan Ramadan macam ni, boleh duduk bersama, bersungkai, buka puasa, tak kira perbezaan itu. Malah keamatan dan juga hari gawai di Sarawak misalnya, itu diraihkan semua. Tapi kini sebagai menteri, bagaimana nak memastikan semua orang akan mendapat manfaat ini, dan bukan lagi masyarakat yang, oh saya parti ini, awak di sana parti sana dan sebagainya. How do you go across this divide? Sedangkan sewaktu PRU14 yang sengit itu, jurang itu sebegitu luas yang seperti YB sendiri katakan. Tapi sekarang bukan lagi membangkang, memerintah. Bagaimana nak memerintah dengan adil kepada semua? Apakah polisinya? Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton 100 Hari Malaysia Baru. Kita masih meraihkan suasana keamatan, suasana hari gawai di Sabah dan Sarawak. Dan hari ini, kali pertama, saya berpeluang bersama dengan Yang Berhormat daripada Kesepakatan Pakatan Harapan dan juga rakan Pakatan Harapan seperti warisan pukul 2 tadi, YB Darrell. Kini saya ada YB Stephen Wong yang juga Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan untuk Negeri Sabah. Jadi, now that you are the government, sebagai pemerintah, tadi kita bincangkan betapa politik PRU14 dulu begitu partisan sekali. Tapi kini untuk memerintah, bagaimana nak masuk kepada semua sedangkan ada perbezaan itu di kalangan masyarakat? Ya, saya fikir ini di Sabah, kalau mau kita mau try to gabung balik, you know, semua ini satu scenario yang harmoni, I think tidak banyak susah. Sebab selama ini kita di Sabah sana, we are all together. Kita yang tidak mengalami satu ini ratio, it's not a problem to us. You know. Kita selama ini kita tengok rakan-rakan, biarnya Bumi Putra ke, Muslim ke, Christian ke, bersama-sama kita boleh diminum, dimakan di mana-mana kedai. Sama ada satu menghormati dan faham-memahami dengan antara satu dengan kita, kita tahu. Tapi kita tidak ada macam take it so serious in the sense that you have to be this you cannot, that you cannot sit together and all these things, you know. That's why. Tapi just for this recent decade, ini dekat ini dekat. Of course, because of the polarization of this thing. From hasilnya from some of the extremists selalu menheboh-heboh satu ini berkemahan. Jadi mencari kita pun seramai, walaupun kita punya rakan-rakan di Sabah, dia tidak ada sebegitu punya fikiran, tetapi dia takut nanti pergi sana orang mungkin mau cakap dia lah, kenapa you mau minum bersama-sama ini Cina ke apa ke, itu makanan pun tidak sesuai untuk kamu ke, sama-sama begitu. That's why they're having the straight, they under straight, you know. In fact, you know, I understand kita rakan-rakan yang dari kita sama dulu tidak ada apa-apa, tapi sekarang dia sebab ini selalu atau bangkit ini isu pekaman keagamaan ini all this thing, jadi dia rasa pun under straight lah. Jadi tapi sekarang kita menarik balik sebagai kerajaan lah. We want to have this thing to be what we call dilute and all these are problem. Because all the time kita Sabah, we have no problem in the ratio. And then we faham Ramadan, we all go and enjoy to celebrate Ramadan. We go and buka puasa. Sekarang kita pun sebagai menteri pemimpin di Sabah sana, kita pun jadi sama ini Ramadan, bulan Ramadan. Saya sudah menaikkan
beberapa ini buka puasa begini, majlis buka puasa bersama-sama dengan rakan-rakan semua. Kita tidak ada masalah ini. Tapi sebagai menteri, saya lagi mau merapatkan itu lebih lagi. Semua ini satu jangan nampak yang di satu keadaan yang siri untuk membezakan kita satu kam dengan lain dengan macam tidak senang ini. Yeah. I think our chief minister Yang Amat Berhormat also is a very yang pemimpin yang prihatin. Dia faham juga. And you see, when he select the cabinet, dia tidak nampak ini apa yang you punya perkuaman, you punya agama itu thing. In the history of record, kita tidak ada benar ada 4 cabinet minister di dalam satu di cabinet ini. 4 Chinese. 4 Chinese. A lot of people were shocked. Kenapa dia dapat 4? In seluruh, I think that is a record. Saya pun tidak tahu dia akan lantik 4 Chinese staff in his cabinet. Tapi as he mentioned, he do not see your race, your skin, tapi dia is see your quantum of representation in the state, you know, in the assembly. That is what he is doing. I think that is very good. I think we can improve such a scenario that has been, I would say that, kalau saya buruk tidak tahu ngamur tidak ada yang selama ini atau orang selalu bangkit ini. Tapi kita faham, kita harap dari sekarang onward, we're looking forward. We want to unite our Sabahan under Malaysian Sabah satu umbrella, satu payung. Jadi up to all, DAP all the time we are talking about Malaysia and Malaysia. Okay. We want to serata semua. Adil, sama rata dengan semua. Jadi that is what we want, you see. And then I think we can do better. With the leadership also understanding, we do not bangkit issue on certain race only or certain agama. Our chief minister mentioned many times, he going to support the churches, build more churches. Of course, you know, they will go look after the order, our Islam brother and sister, churches, even tokong-tokong of the you know, Buddhist or whatever. He's going to help, you see. He already voiced it to everybody in every meeting and incident. Dia pun sebut ini, kita semesti jangan take race and religion into any of our political assessment. Okay. Kita nak bergerak ke depan selepas ini. Bagaimana kita nak menjadikan Sabah antara negeri paling maju di Malaysia? YB berada dalam barisan menteri-menteri di Sabah dan YB juga berada dalam DAP yang pegang portfolio Menteri Kewangan itu, YB Lingua Eng dalam parti yang sama. Jadi boleh nampak pelbagai jaringan yang hebat di situ. Dan sandakan dan pantai timur ni bagaimana pula? Adakah sekarang akan juga dibangunkan sama dengan pantai barat Sabah? Itu kita bincangkan selepas ini di celah-celah kita bicarakan tentang perjanjian Malaysia MA63 itu selepas ini. Cabaran yang mendepani sebarang pihak yang memegang kuasa itu banyak, terutama yang baru memegang kuasa dengan harapan yang tinggi. Itulah yang sedang dilihat dalam 100 hari kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi Kerajaan Pakatan Harapan bukan sahaja di Putrajaya, ya. Kalau kita lihat negeri Sabah, ia begitu unik kerana parti warisan yang bukan gabungan Pakatan Harapan tapi rapat dengan Pakatan Harapan bersama dengan beberapa gabungan Pakatan Harapan seperti DAP yang ada, YB DAP dari Sabah, dari Sandakan ada bersama saya. Beliau kini menteri di Sabah. Apakah yang akan dibawa pembaruan dan juga janji harapan baru itu untuk membaik pulih apa yang rosak yang dikritik banyak dulu? YB sendiri kritik Eskom, YB kritik ada lebih 160 peniaga runcit dan sebagainya yang paksa tutup kedai di Sandakan. Kenapa sampai begitu? Jadi sekarang YB jadi menteri, sebahagian daripada Kerajaan Putrajaya juga DAP itu, apa yang dibawa ke Sabah? Ini is very tough. Soalan yang tough juga lah.
Jadi, of course, you know, sebagai Wakil Rakyat dan Menteri di Sabah, saya dari Sandakan. Lampaknya Sandakan Suruhan Wudu begitu sebegini, kita semua tidak senang. Jadi, as a Kerajaan Nawia, kita akan membalikkan satu senario Gori yang kita sedia ada yang nama ini. I think we have to be with a more determination to improve kita punya ekonomi. I think that is the one thing that kita sebab the keadaan begitu rosak ada begitu ini yang sebab satu selama ini di Putrajaya sama ini kita Sabah punya kerajaan sebanyak ini what you call it, saya ke East West lah. Yeah. Tidak itu tidak seimbang. Okay. Ha? Kita walaupun hasil dari Sabah begitu banyak, kita sumbang gaji Putrajaya begitu, tapi yang apa yang balik semesti kita pun you can see lah the differences, you know. That's why we have been handicapped. Ha? By all this, what you call that, a lot of inequality, right. Lah, yeah. In term of pembangunan, etc. You see, of course that banyak yang government, yang barisan dulu punya government sebanyak a lot of thing they don't take the issue serious. Ada masalah-masalah pun tidak just biar dia. That's why it come to this stage. So in Sandakan now, we are working very hard. I want to bring back the satu sektor pelancongan ini yang walaupun pelancongan di Sabah yang begitu baik lah, begitu baik. I think seluruh Malaysia, I think we are number two in term of paying the what you call the tourism tax. Sabah is number two, this number two highest to pay. You know? That's why. You know? And then according to statistic also, kita dapat tahu ada 3.5 juta pelawat yang ada datang sudah sudi lawat Sabah. Dan juga dia punya revenue yang kita dapat setiap tahun pun hampir yang mau 8 bilion. Okay. Tapi nampaknya Sandakan tidak dapat banyak hasil dari ini satu industri begitu besar. Jadi kita harap juga I am also taking step to invite semua NGO ini persatuan-persatuan dari ini mata ke pelancongan ke ini, we are having dialogue on this yang next on this 9 hari bulan sudah. Okay. I want to see the fact mengapa pelancong tidak sempat datang Sandakan and stay overnight ke seperti ini. And they are only coming to Sembona, coming on this thing. Kami Sembona, kami untuk KK, tapi Sandakan dia jarang yang mau lawat, duduk, ya. Yang duduk di sana. Jadi we have to look out for more statistic, so that we want to keep the pelancong di singgah di Sandakan, duduk di sana maybe one night or two night, and then of course South Shortage, maybe the what you call the tourist spot tidak cukup punya, we also want to make it. To create more tourist spot. Okay. So what we want is that ini 8 bilion punya revenue tak income sampai. We have to share. Okay. Sandakan must have to share. Okay. Then apart from that, we need more industrialization. We also working hard to see how we can improve the foreign what they call the foreign revenue investment. Coming in the investment to come into kita tempat ini. We hope to create more industrialization. Jadi create more job. I think now our Yang Ahmad Muhammad is already having some strategy. He is also now already stopping lock. Dia tidak kasih lock export. Dia mau lock itu yang semua itu di bagi di downstream, you know, downstream. That's why he want to create satu maybe berapa village, you know, sampai seperti yang di Moa sana. Jadi we want to create more industrialization. Jadi bahawa kita punya anak-anak tidak perlu sama mau datang di sini Kuala Lumpur di you know, looking for rezeki yang lebih baik lah. I think that is something. I also harap with the new government kita sudah janji
kita kepada kita punya rakyat, khasnya kepada Sabah. We hope the new government, harapan ini sebisti mau memberi harapan yang benar lah. We have been given a lot of things. The reform of the government, devolution of the power to Sabah, and all these things, it must be come into reality as soon as possible. Okay. And then bahagian of budget, peruntukan ke Sabah tu mesti pun mau lebih adil. Yeah. Okay. So that's why I think dengan manifesto kita sedia ada, sudah ditentukan. YB kena datang lagi, YB. Itu saja masa kita ada. Tapi jelas mesej yang YB sampaikan. Tentunya YB juga akan boleh berjumpa dengan Menteri Kewangan untuk melihat kepada peruntukan nasional dan sebagainya. Okay. Selamat kepada rakyat Sabah tentang Hari Kaamatan. Suasananya masih ada. Pada yang menonton di Sarawak, Hari Gawai, suasana masih ada. Dan kita akan merasai suasana Aidilfitri tak lama lagi. Dan Malaysia seluruhnya meraihkan 100 hari Malaysia baru. Terus bersama kami Astro One. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much. It's okay, don't.